Serahkan ngajuk-juk ke Imah Dinas Gubernur Jawa Barat nyaeta Gedong Pakuan Perebo isuk-isuk 10 Maret 2021. Salah seorangna Gubernur Jawa Barat periode 2008 tepi ka 2018 Ahmad Heriawan atawa anu dilandih Kang Aher serta garwa Gubernur Jawa Barat periode 1875 tepi ka 1885. Naon kasang tukang eta gubernur mantan balik deui ka imah dinas anu kungsi di Cicinganana. Pemirsa urang sami-sami Bandungan wae liputana. Tandi aping ku garwa sarta budakna Gubernur Jawa Barat periode 2008 tepi ka 2018 Ahmad Heriawan ngadegdeg ka Gedong Pakuan sarta langsung diperiksa kasehatanana. Dirina dipapag ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Horeng babarengan jeung inohong masyarakat Jawa Barat sejena, Ahmad Heriawan anu dilandih Kang Aher bakal divaksinasi keur ngabentengan diri tina virus corona. Dirina ngucap syukur nampa vaksin ti anggal namula, minangka salah seji tarekah pamarentah keur nyalametkeun bangsa tina sasalad COVID-19. Kang Aher nembrakeun teu ngarasa nyeri nalika disuntik eta vaksin. Tapi tekanan darah nakung si naik tina 120/85 jadi 140/100 nalika diperiksa samemeh vaksinasi. Tidak ya, jadi katanya jarumnya agak panjang, tapi saya nggak ngelihat. Ya. Saya biasa kalau disuntik, kalau diambil darah berani, tapi kurang berani lihat jarum. Ini dicoblosin. Saya ke depan aja tadi kan. Kemudian biasa kalau vaksin mau haji kan, vaksin apa namanya? Meningitis. Nah, meningitis itu lumayan agak sakit ya, agak kerasa. Gitu. Tapi tadi meskipun jarumnya agak panjang, sakitnya tidak terasa. Tidak terasa. Entah karena memang bagus banget cara memvaksinnya atau katanya jarumnya lebih kecil. Jarumnya lebih kecil daripada vaksin yang lainnya. Jelas saya bilang kepada masyarakat bahwa tidak ada rasa sakit saat divaksin, malah lebih sakit kalau kita disuntik yang biasa-biasa yang lainnya. Itu kabar ya. Dan kemudian saya juga tadi sempat naik tensi karena ternyata rasa deg-degan tuh ada ya. Naik heula tadi. Lianti Ahmad Heriawan, sajumlahing inohong masyarakat Jawa Barat sejena, ngajuk-juk ka Gedong Pakuan keur divaksinasi poe Rebo 10 Maret 2021. Kawas garwa Gubernur Jawa Barat periode 1875 tepi ka 1885 nyaeta Aang Kunaevi anu datang bari ngagunakeun kursi roda, Ketua DPRD Jawa Barat mantan UU Rukmana, anggota DPR RI mantan Popong Oce Junjunan, Wakil Gubernur Jawa Barat mantan Nu'man Abdul Hakim, tepika politikus turta budayawan Cece Hidayat Padmadinata. Ketua DPRD Jawa Barat mantan UU Rukmana miharep, virus corona sagancangna ilang musna di Indonesia, paling leuir bulan November 2021, dumeh bangsa ruksak, utamana dina dunya atikan sarta ekonomi alatan COVID-19. Cuman digede-gedekeun pikasieun mah. Cuman biasa ya, sama aja dengan vaksin apa gitu ya. Tapi karena penyakit dunia, dianggap menakutkan gitu. Jadi gimana nih harapan Bapak dengan adanya? Harapan Bapak saya supaya tahun ini juga juragan corona hilang dari bumi Indonesia, harapan saya. Sebab bangsa rusak sekarang, yang paling rusak dunia pendidikan dan dunia kehidupan perekonomian. Harapan saya ya minimal November hilang lah. Jadi ini harus serius nih. Seperti saya mau divaksin karena kita sebagai bangsa serius supaya semuanya hilang. Ayeuna vaksinasi COVID-19 hambalan kedua di Pitembeyan utamana keur lansia sarta pangladen publik. Dina Emprona, prak-prakan vaksinasi anu dikokolakeun poe Rebo 10 Maret 2021 di Gedong Pakuan ancokeunan inohong masyarakat golongan lansia dipaju keur ngahontal herd immunity di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.